Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. معاشر المسلمين pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu luas dan begitu banyak diberikannya kepada kita sehingga kita masih bisa bertemu dalam suasana yang penuh berkah, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari alam jahiliyah ke alam islamiyah yang penuh keakraban sesama kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kebahagiaan adalah tuntutan dan kehendak semua manusia, tak terkecuali umat Islam seperti kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan-jalan tertentu untuk menggapai kebahagiaan itu. Namun demikian, banyak di antara kita yang mengartikan kebahagiaan itu dalam bentuk materi, dalam bentuk jabatan tinggi, dalam bentuk banyak koneksi dan lain sebagainya. Adakah itu semua betul? Tentu saja ada benarnya. Allah sudah memberikan jalan yang tepat bagi kita umat manusia yang tentu saja kita adalah ciptaannya. Allah sebagai penciptanya memberikan jalan yang bagus seperti tersebut dalam ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam, hendaklah kalian bangun untuk salat tahajud. Yang salat tahajud itu adalah nafilah, tambahan bagi kalian. Asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan kalian melakukan salat tahajud itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatmu pada tempat yang terpuji, tempat yang tinggi, tempat terhormat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dengan demikian jelas bahwa Allah sudah memberikan jalan yang sangat baik dan sangat bisa dilakukan oleh setiap kita dengan cara salat tahajud. Memakmurkan malam, mendirikan malam, menghidupkan malam, apalagi terkait dengan bulan Ramadan ini. Banyak di antara kita barangkali yang susah tidurnya, atau apalagi setelah salat tarawih kemudian kita pulang ke rumah, tidurlah sebentar, bangun lagi untuk sahur, jangan lupa untuk salat tahajud. Salat tahajud bisa dilakukan dengan 2 rakaat saja, 4 rakaat, 6 rakaat, dan sampai dengan 8 rakaat atau 12 rakaat sekalian. Salat tahajud itu sangat besar faedahnya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam
mewajibkan diri beliau salat tahajud untuk dilakukan setiap malam. Artinya begitu bisa, begitu besar manfaatnya, begitu hebat, begitu dahsyatnya salat tahajud itu. Dengan salat tahajud orang akan mampu merenungkan kehidupannya, introspeksi diri, muhasabah diri, melakukan itu. Lalu kemudian dia mendapatkan ganjaran yang luar biasa besarnya dari Allah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang melakukan salat tahajud dengan istiqomah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, tahajudlah hai kaum muslimin. Bagi kita yang kebetulan hari ini berada di tempat yang hina, tempat yang rendah, jangan lupa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam hadis qudsi Allah berseru kepada umat manusia, wahai umat manusia, aku setiap malam mengajak kalian semua untuk datang kepadaku. Orang yang minta ampun akan kuampuni, orang yang minta sesuatu akan kuberi sesuatu yang dia minta. Oleh karena itu jangan kita lupakan, jangan kita sia-siakan waktu malam untuk terus berlalu begitu saja untuk kita melaksanakan qiyamul lail. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, qiyamul lail adalah suatu senjata yang ampuh bagi umat Islam, umat manusia secara keseluruhan. Banyak sejarah, banyak riwayat menjelaskan tentang ulama-ulama kita dahulu. Ulama kita dahulu rata-rata mereka sedikit tidur malamnya, sedikit tidur secara keseluruhan karena mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dekatkanlah diri kepada Allah dengan salat tahajud dengan sebaik-baiknya. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita, apalagi salat tahajud kita, betul-betul ikhlas karena Allah, sehingga mendapatkan ganjaran pahala, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.